kepada para leluhur orang Oropen, saya membuka dengan resmi Loka Karya Manajemen Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat Suku Pai Barat. Hak kepemilikan atas tanah, laut, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, kemudian pengakuan hukum adat, pelestarian budaya. Salah satu pengertian Dewan Adat Suku Pai Barat adalah kelembagaan adat yang dibentuk oleh masyarakat adat Kai Barat sebagai wadah perjuangan bersama. Akan coba untuk melihat apa kenapa penting kita bicara kenapa penting Das Kai Barat itu dibentuk wilayah daerah suku. Tapi kalau kita bicara kedaulatan, otoritas itu ada di suku. Harapan saya ke depan akan ada perubahan, ada peningkatan ya, dengan adanya materi yang kami peroleh di hari, 4 hari ini. Sungguh sangat memberikan arti manfaat bagi Dewan Adat Suku Kai Barat melalui Loka Karya ini akan memberikan penyeragaman, sinkronisasi terhadap beberapa kampung yang ada di wilayah Kai Barat.